Okay, hari ni kita akan mulakan konten seram kita. Yang pertama, kita akan dengar bunyi orang skipping tapi tak ada orang. Ada bunyi skipping, tak ada orang. Seram tak? Seram kan? Itu saja kisah seram saya. Apa, macam contoh kita kecil-kecil kan, mak kita selalu cakap kalau puasa penuh dapat hadiah kan? Betul. Betul. Hadiah apa yang kau rasa kau pernah dapat yang paling best lah? Okay, yang ditawarkan kalau lah. Puasa penuh yang best bagi aku, dapat baju raya, full set, sekali kasut, kasut baru, and then dapat duit raya RM100. Kalau kau tak puasa penuh tak apa? Kalau tak puasa penuh mungkin akan dipermainkan dululah baru dapat. Oh ya. Macam nangis dulu lah. Macam nak bagi tak nak bagi. Ha, macam itulah. Kalau contoh kita kecil-kecil kan, selalu mak kita cakap kalau kita puasa penuh kita dapat duit ke, dapat baju raya ke. Apa yang kau pernah dapat, pernah kena offer lah? Oh, kita. Aku time tu lah kalau puasa penuh aku dapat PSP tu. PSP? Ya, dapat PSP. Betul. Masuk betul? Masuk tu. Aku dapat PSP. Time tu aku kecil lagi, lepas tu tiba aku macam kata, Aul, kalau kau puasa penuh, bapak aku lah, bapak aku cakap, dia kata, kalau puasa penuh kau akan dapat something. Betul, dia kata, apa benda nak? Betul, nak PSP. Lepas tu tiba betul-betul dapat. Kau dapat lah? Dapat PSP. Mana PSP ni? PSP dah buang sebab sekarang kan kita main ML dekat phone. Oh, okey, faham. Yeah. So, dapat PSP Dapat PSP. Betul, asyuk kau punya phone ni. Asyuk duk. Tak sangka kan. Jarang orang dapat. Ya, kadang-kadang kalau kita ada macam bapak kita nak bagi something ke apa ke, itu maksudnya rezeki tu. Macam offer orang bilang. Tapi tak juga. Kalau contoh kita puasa penuh kan, kita selalu kena offer macam dapat duit raya ke, betul. Dapat apa ke kan. Apa yang hadiah kau pernah dapat yang paling gempak lah? Okay, time aku puasa penuh aku pernah dapat pakcik-pakcikku, dia bagi satu orang tu 100. So dalam tu, dari pakcik-pakcikku si aku dapat RM700. Wuih, serius lah? Betul. Serius, time tu umurku, time tu umurku dalam 14 tahun lah, macam tingkatan 2. Tapi bagi tingkatan 2, RM700 banyak. Betul, banyak. Kaya itu. Terus aku main CC tu. Gila lah. Lepas tu kalau contoh kita puasa penuh kan, selalu mak kita offer dapat duit raya ke, dapat apa kan. Eh tak, aku tak ada offer apa-apa. Tak kisah. Pernah tak orang offer ke kalau kau puasa penuh kau dapat hadiah ke apa ke? Tak ada. Serius lah? Serius. Semua aku tanya pernah. Takkan kau tak pernah? Tak. Oh Ina. Nak offer apa sah? Tak adalah, mana tahu kau puasa penuh dapat tak, aku duit. Family aku jenis Royal Rumble, tak ada macam. Tak ada macam adik puasa, nanti mama kasih. Tak ada. Okey. Kalau kau puasa penuh kan, apa yang hadiah kau pernah dapat? Contoh macam kita kecil-kecil kan, mak kita offer duit raya ke apa kan. Deh. Apa hadiah yang paling best kau pernah dapat? Aku pun family tak ada menjanjikan apa-apa benda pun. Macam kalau aku puasa penuh aku dapat apa-apa, tak ada juga. So tu lah. Tak pernah. Serius, bukan aku nak goreng ke apa, tapi benda ni memang real. Sebab daripada kecil memang tak pernah diajak macam okay, kalau puasa penuh dapat duit ayam macam ni. Ha, macam tu. Okay, kalau puasa penuh, apa yang hadiah kau pernah dapat? Maksudnya macam kita kecil-kecil kan, mak kita. Oh, mak kita bagi hadiah lah. Bagi macam gitu, suruh lalu-lalukan kita puasa penuh lah. Aku rasa macam tak pernah dapat apa-apa. Sebab birthday aku pun tak pernah dapat apa-apa. Biasa pun kek macam tu. Oh iya ke? Wish HB macam tu. Puasa-puasa je lah. Tak ada ganjaran, tak ada apa. Relax je. Relax eh? Ganjaran kita kat akhirat ni. Betul. InsyaAllah. Baik. Kalau kita puasa penuh kan, selalu mak ayah kita offer macam dapat raya ke apa kan? Apa yang tak ada. Tak ada.
aku tak dapat apa-apa imbalan. Taklah, maksud aku macam tiba-tiba kawan kau ke kata kau tak puasa penuh, tak ada. Aku puasa satu hari RM1. Ha? Ya. Yeah. Sama sekolah. RM1. Tapi sebelum jajah 4. Sebelum jajah 4 lah. Aku jajah 1 sampai jajah 3 lah. Wan, kau tak dapat apa-apa? Tak. Itulah. Tak. Dia, Zin, Ajiji tak dapat apa-apa. Mahdi pun sama. Ya. Yeah. Apa yang kau dapat apa? Aku macam biasa duit raya ke macam duit. Aku selalu offer adik aku kalau puasa penuh aku bagi duit raya satu macam tu lah. Oh, biasa kalau aku satu hari RM1. So RM1. Dapat duit raya RM30 lah. RM30. Ah, puasa 30 hari. Tapi kau puasa penuh lah. Penuh. Dia kadang minum air paip. So bila kau puasa penuh pernah tak kau dapat offer macam Reward lah. Ha, reward betul. Dulu kalau aku lah, dulu masa budak kan. Tak silap aku satu hari RM1. Sama dengan sotong siap. Betul tak? Satu RM1. Sama dengan sotong. Tak pun dapat lah kasut ke seraya. Dulu lah. Tapi satu hari RM1 tu aku rasa macam tak semua orang ada kot. Sebab selalunya duit raya lah, dia tak ada cakap satu hari RM1. Itu kira duit raya lah. Duit raya. Ya, ya. Lama kan? Dulu puasa nak duit sebenarnya dulu. Betul, sama. Tapi dulu kalau ni kan tu pula aku tak puasa kan. Tak apa. Dia macam ni masa sekolah rendah. Kau puasa setengah hari. Tapi fikiran kau bila kau kumpul kan jadi 15 hari kau puasa. Macam tu Setengah. Tanya Noah, aku puasa mesti penuh. No, dia puasa penuh Noah. Dia cakap dia puasa penuh dengan kau. Dia puasa penuh dengan aku. Aku tak penuh. Maknanya dia tak penuh. Okey lah. Tak boleh lebih-lebih. Nanti banyak kantoi. Macam tu lah. Okey, apa lagi? Kalau kau puasa penuh kan, apa reward yang kau pernah dapat yang paling gempak? Paling gempak aku dapat sehari RM10. RM10? Besar sian. Masa tu dah jadi 3. Sebulan berapa? Sebulan 300. 300? Haa. Lepas tu 300 kau buat apa? Tak, duit tu mak aku pegang. Oh, ingat main CC. Haa, jadi korang tahulah kalau duit parent pegang, ke mana? Tak dapat pulangan? Tak dapat pulangan. Cuma aku invest lah. Invest dekat parent aku. Tak, sebab masa tu aku dah jadi satu. Mesti kau lupa punya. Confirm. Memang confirm. Haa. Jadi tu je lah. Itu sajalah sama berpuasa. Nanti kan? Nanti kau balik, kau claim balik gambar kau. Tak ada lah bodoh. Apa gila nak claim. Apa bodoh. Aku nak take camera. Okay, tanya soalan. Hai. Yo. Bila pesan kau puasa penuh? Puasa penuh. Masa tingkatan 1 lah sebab dapat ganjaran kalau puasa penuh. Tahu-tahu habis puasa tidak dapat apa-apa pun. Ya. Dapatlah dapat pahala kan? Ganjaran apa yang ditawarkan? Selamat hari raya nak. Itu je. Alright guys, so untuk kepada fans Homeboys, terima kasih support kita orang dekat liga, and then jangan lupa doakan kita orang untuk grand final kali ni. And insya-Allah kita orang akan buat yang terbaik dan layak ke C. Kita akan bawa Homeboys untuk pertama kali pergi C, okey? Insya-Allah. Terima kasih guys. Alright guys, thank you guys kerana mendoakan kami ke grand final lah guys. So guys, korang jangan lupa doakan kita orang pula di grand final nanti. Dan juga doakan kita orang berjaya pergi C ya guys. Alright guys, thank you dok. Terima kasih dok sebab support guys. Bye bye. Alright guys, memandangkan semua kat B-Stop, tinggal saya dan beberapa kawan saya lah. Ini kita nak senang petang tak boleh, puasa nanti haus. So kita senang malam je. Okay, memandangkan semua orang ada kat B-Stop, so warehouse semua ni kosong. So mana-mana yang nak berbuka puasa dekat B-Stop, okay, boleh buat reservation dekat sini. Okay, reservation dekat sini. So boleh datang awal untuk cop tempat duduk. So mana yang tak reserve pun tak apa, tapi kena datang lepas berbuka lah. Sebab Homeboys memang full pack. So mana-mana orang yang datang B-Stop tapi tak tahu tempat, boleh Google atau Waze Map Homeboys Pit Stop. Okay, ramai-ramai pergi sana sebab makanan memang sedap-sedap. Kat sini pun sedap, sana lagi sedap. Okay, mana-mana yang belum datang Pit Stop tu, buka puasa kat Pit Stop. Jumpa korang punya content creator, jumpa idola-idola korang. Jangan lupa pergi sana, okay guys. Saya sambung skipping dulu.